Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Pedro Henrique dan Yandy Sopian mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Reza Arya. Begitupun dengan Pluim yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Teddy. Tepat pada menit ke-17, Bruno Dybala mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih membentur tiang gawang. Dan pada menit 21, Everton Mandoka mendapatkan peluang, namun lagi-lagi bola sepakannya masih melambung di atas mistar gawang. Meski kedua tim bermain menyerang dan beberapa kali mendapatkan peluang, namun skor 0-0 pun bertahan hingga peluit babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-61, Ramadan Sananta mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Pada menit ke-71, Bruno Dybala mendapatkan peluang, namun sayang, bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Reza Arya.